pesan dari pembina berharap kepada 2017 untuk lebih baik dan lebih semangat untuk menjalani tugas 17 Agustus ini. Mereka! Saya Pak Lurah dari Paskibraka 2016 dan ini adalah Bu Lurah Paskibraka 2016. Kami ingin menyampaikan komitmen atau motivasi dari kami kepada Paskibraka 2017. Baiklah, pesan kami semoga Paskibraka 2017 bisa lebih baik mengibarkan bendera daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang penting perlakukan bendera dengan layak seperti halnya kami menjaga bendera selama satu tahun ini. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses 2017. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Jabri, saya Pak Lurah dari tahun 2017 dan dulu Bu Lurah dari tahun 2017. Kami akan menerima pesan dari senior kami akan menjaga bendera tersebut dan kami akan menjalankan tugas dengan baik karena kami dilatih dengan untuk menjaga bendera tersebut untuk mengibarkan dengan sukses. Terima kasih buat senior kami yang sudah memotivasi kami untuk memperjuangkan bendera tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Capaska 2017. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paskibraka 2017, sukses! Kami selaku pelatih siap untuk menerjunkan bibit-bibit kader-kader pemuda-pemuda bangsa yang ada di Belitung ini. Semoga mereka mentalnya lebih kuat dan lebih percaya diri dalam menghadapi masa akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dispora. Tentunya pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih pada pelatih senior yang telah membimbing Capas 2017 sehingga mereka memiliki fisik dan mental yang baik. Dengan doa kita bersama, mudah-mudahan mereka pada tanggal 17 nanti bisa melaksanakan penaikan bendera dan penurunan bendera. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Belitung berharap adik-adik ini nantinya akan menjadi generasi muda yang akan meneruskan kami-kami yang pada saat ini memimpin Belitung. Ke depan mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Belitung harapan kita bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.